Penayangan drama Korea Missing Crown Prince yang dibintangi Suho Exo diundur dari tanggal 9 Maret ke tanggal 13 April tahun 2024. Untuk menyampaikan cerita yang berkembang dengan baik dan tanpa celah, kami memutuskan untuk menunda pemutaran perdana Missing Crown Prince, kata tim produksi, dikutip dari sumpi.com. Punya sinopsis series yang menarik, tim produksi Missing Crown Prince mengatakan drama ini sedang dipersiapkan agar lebih matang dan berkualitas. Adapun series ini nantinya akan tayang di MBN pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Sinopsis series ini bercerita tentang kisah cinta putra mahkota Lee Geon, Suho, dan Choi Myung-yoon, Hong Ye-ji. Melansir Kompas.tv, dalam alur cerita akan banyak sisipan komedi romantis saat Myung-yoon menculik sang putra mahkota. Alasan Myung-yoon menculik Lee Geon adalah untuk menjodohkan sang putra mahkota dengan dirinya. Namun, Myung-yoon tidak buka-bukaan terkait alasannya melakukan itu. Nah, di tengah perjalanan inilah benih cinta antara Myung-yoon dan Lee Geon bersemi hingga membuat keduanya menjadi seorang suami istri. Dalam sinopsis series, drakor Missing Crown Prince memiliki latar waktu saat dinasti Joseon. Myung-yoon yang memang ditakdirkan menjadi istri Lee Geon adalah seorang dokter dan penunggang kuda yang hebat. Lee Geon digambarkan sebagai sosok pangeran yang memiliki kemauan keras. Di balik karakternya itu, ia juga misterius dan banyak mempertanyakan hidupnya. Penculikan yang dilakukan Myung-yoon pun berujung pada petualangan dua karakter utama ini. Meski romansa tumbuh di antara keduanya, namun hilangnya Lee Geon menimbulkan kekacauan di istana. Drama komedi romantis ini sendiri adalah spin-off dari drakor Bosam, Steal the Fate. Bosam, Steal the Fate adalah drama Korea yang cukup populer pada 2021 silam. Sama seperti Bosam, Steal the Fate, alur cerita series ini juga ditulis oleh Kim Ji-soo dan Park Chul. Selain Suho dan Ye-ji, series Missing Crown Prince juga menghadirkan deretan aktor terbaik. Myung Sebin yang juga bermain di Bosam, Steal the Fate akan kembali berperan sebagai Ratu Min Suryun yang baik hati. Ada pula ayah Myung Yoon, yaitu Choi Sang-rok yang diperankan oleh Kim Jo-hoon. Sama seperti sang anak, Sang-rok juga seorang dokter kerajaan yang bertekad melindungi rakyatnya. Pemeran lainnya yang juga ikut memeriahkan yaitu Kim Min-kyu, Yeo Seri-ye, Jeon Jin-oh, Cha Kwang-soo dan Kim Seol-jin. Series ini disutradarai oleh Kim Jin-min yang sebelumnya menyutradarai Rebel, Thief Who Stole the Pebble. Nah kawan puan, itu dia sederet informasi soal drakor Missing Crown Prince termasuk sinopsis series dan jadwal tayang terbarunya. Penasaran dengan aksi Suho Exo dan kisah akhir Missing Crown Prince? Kawan puan bisa menyaksikannya April mendatang.